Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga bahagia, semoga kerjaannya lancar dan semua urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu itu abang bomba digigit manja ketika menyelamatkan seekor anjing yang jatuh di dalam longkang. Oke, ini daripada channel Celoreng Bomba. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys. So, langsung saja kita play videonya. Let's go. Selamat hari raya. Oke. Raya-raya juga. Tapi petang ni kami terima panggilan kecemasan dihimpas anjing dalam longkang. Wah, wow, jadi ni anjing. Oh. Akhirnya ada anjing dalam jentera ni. Sama lagi. So guys, sekarang ni kami on the way ke lokasi anjing jatuh dalam longkang dan ni hari raya ni apa ya? Masyaallah. Ya, mereka istilahnya siap ya, siap selalu meskipun hari raya tak ada libur untuk mereka, sebab istilahnya mereka siaga ya kan. Siap siaga untuk apa? Untuk menyelamatkan ataupun membantu daripada masyarakatnya sendiri. Wow, keren banget. Makasih Batin. Zahir je Batin tak boleh. Lihat Supi. Oke, okay, ya, ya. Menyenangkan sekali ya. Dan kita bersama seronok kita tengok ini. Mereka ni. Oh, tak kenal lelah lah. Yes. Selamat menyambut hari raya. Ya, yes. Semua pekerja rakyat Malaysia. Dan selamat menyambut hari raya, guys. Nah, kita pergi kes anjing. Wow. Dan kita bersama dengan Encik saya ni, Encik Zainuddin yang lepas semai raya, cik. Dan kita bersama Encik Wadi, kita yang lepas pemandu kita hari ni. Semai raya. Okay. Tak kenal kan? Kaya. Tak kenal pun tak balik kaya. So guys. Okay. Kita pun doakan supaya anjing itu dapat dikeluarkan oleh nak bawa rumah kita. Amin. Jom kita keluarkan kita dan ini sepi ya jalan rayanya guys, benar. Karena ini hari raya gitu. Oke. Okay. Serta keluarga yang aku rindu. Masyaallah. Tuh. Oh, oh, dekat sini guys. Laporan dia guys, ya kan. Kita dah sampai lokasi. Pemanggil pun ada kat situ. Let's go. Okay. Eh, dekat longkang mana tu? Oh, kasihan. Eh, kenapa dia boleh masuk? Ada lagi situ. Oh, ada lagi situ. Ya. Ada dia keluar. Oh my god. Dia dah try cuba buka. Kenapa? Kenapa anjing boleh masuk situ kan? Ya. Orang bule, guys. Oh, ya, miau pula. Mana? We tried to put because there is a pipe that yeah. goes over there. Yeah, okay. Jana? Kenapa tak nak keluar? Tunggu sini ke? Ha, dia dalam ni. Tadi dia try panggil tapi dia tak nak keluar. Aku rasa dia jatuh dekat sini ya. Ah, oh iya. Dia terperosok kat situ lah guys. Dia daripada sini ya. Masuk sana. Dia dah letak kayu ni mungkin. Anjing tu boleh naik kat sini. Macam tu panggil dia. Okay, kasihan sangat lah. Maksudnya dah berapa hari pun kita tak tahu kan. Oh, dalam air lah. Tu lah. Oh, batuk dah terlepas. Batuk dia tak nak ke sini kan.
Hai. Betul. Oh, dia tahu guys, air dia dalam kat situ. Full water. Ah, too much water. Yeah, too much water. Too much, okay. So we okay. Must open the box. Okay, akhirnya berarti apa namanya itu keputusannya buka yang di sini ya, karena anjingnya di sini guys. Gerak. Okay. Oh. Ini sangat susah juga ya. Wait. Okay, di situ anjing. Ada bantu ni. Okay. Oh, mudah. Macam mana dia nak keluar tu? Dia nak naik. Okay. Cepat. Buat je. Dia kena jauh sikit. Dia keluar. Okay. Tapi takut lagi. Yelah, takut. Saya pun takut lah. Come on. Good boy. Ya Allah. Good boy. Boy ke girl ni? Tak tahulah. Perempuan ke Tina? Main cacak pula dia. Perempuan ke Tina? Perempuan ke jantan? Tina ke jantan? Tak tahulah. Jam. Masuk lagi. Saya pun takut lah kalau ada anjing tu. Takut dia gigil lah. Dan juga kan, aduh, kena air liur, kena basuh. Rumit sikit lah kena basuh tu. Daripada pagi tadi ya. Tak kayu lah. Okay. Kau usap dulu kepala. Dia takut kan? Dia tahu lah like. Dia takut letak kayu dia lagi takut. Okay. Come. Try lah, tak apa. 2 very boring minutes later. Oh, masuk akhirnya. Wah. Weh, takut dia gigil lah. Memang judul dia Abang Bomba dia gigil tau. Tu buka lagi. Tadi dia lagi tu. Kalau nak satu dia makin jauh. Sufi allow dia. Kau stay ya? Datang tak? Ya Allah, ni perjuangan banget guys. Di hari lebaran ya, di raya gitu kan. Kau panggil Sufi. Allah. Sufi, panggil dah Sufi. Yelah. Okay. Tarik je lawan. Host dekat Sufi. Penuh berjuangan macam mana nak istilahnya keluarkan. Tiba-tiba aja dia keluar. Tembak lagi. Pan. Allah. Dia ada situ. Pressure kena kuat sikit. Keluar. Okay, come on. Mungkin dia takut dengan suara-suara macam truck lah, kereta lah yang lalu tu kan. Wow. Mulai. Bagus. Okay. Okay. Takut. Alhamdulillah, dah terselamatkan. Kenapa boleh pergi kat sana kan? Okay dah. Okay, takutlah dia nanti masuk dalam lagi. Macam kena jeruk dekat mouth tu dia, mulut dia. Macam ada jerutan. Ya ke? Tu dia takut. Okay, just let it go. Dah. Okay. Weh. Okay. Keren banget. Dah.
ini bule tinggal di sini apa udah lama atau masih baru gitu kan? Kita nggak tahu guys. Tapi keren sih. Salut banget sama Bomba ya. Kaki dia sakit deh. Hmm. Dia gigit ya? Kasut. Tapi dia macam nasib anjing tu dia berpeng. Ah, dia tak garang. Oh iya. Alhamdulillah selesai, mantap dek. Terbaik lah, keren banget bang. Alright guys, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padu. Tadi agak kawan. Tadi agak kawan. Akhirnya dia dapat gigit kaki awak. Nasib tu tak kena kasut kasut. Kena kaki gigit sikit. Okey, nasib baiklah. So guys, alhamdulillah. Alhamdulillah. Imaas anjing jatuh dalam longkang. Kami berjaya mengeluarkan anjing tersebut. Agak sukar juga lah tadi kita nak keluarkan dia sebab dia anjing tu dia dalam ketakutan. Betul. Alex cuba memujuk dia tetapi dia agak degil sebab dia takut dengan keadaan apa longkang tu yang sempit. Kami terpaksa betul. Gunakan horse rein tadi untuk paksa dia keluar daripada longkang tu lah. Dan akhirnya Abang Alex kita berjaya mengeluarkan anjing tersebut. So guys, penuh petang ni. Sebab tadi Abang Ijan nak ucapkan selamat hari raya kepada semua penonton-penonton Celoreh Bomba, subscriber Celoreh Bomba. Kita tak tahu kita dah tersilap cakap ke kan. Dia buat betul. Singgung ke Abang Ijan. Kita minta maaf kepada korang semua. Okay, so kita kosong-kosong lah. Kosong-kosong, betul. Tak balik kampung pun mereka kan. Allah, demi tugas negara guys. Untuk mengayomi, melayani masyarakat ya. Untung tidak parah ya guys. Gigitannya juga lumayan kuat mestilah. Adi, ada ucapan ke pantun raya? Ayo, ingin mengucapkan selamat hari raya lah pada semua. Di mana kita telah pun baru balik dari rescue seekor anjing. Selepas anjing itu diselamatkan, dia menganjing kat saya. Dari negara menganjing. Alhamdulillah dia selamat. Ya, selamat hari raya. Lucu lah pakcik ni. Semangat raya. Kosong-kosong. Alright guys, so jumpa lagi di video akan datang. Semangat raya. Maaf saya pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi Abang Bomba yang Allahu Akbar ya. Karena di hari raya mereka masih tetap istilahnya mengabdi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. So tidak balik kampung macam kita orang-orang awam kan. Beza lah macam tu. Dan Allahu Akbar, pastilah mereka juga akan balik juga lah nanti ya. Karena biasa itu ada sip-sipan ya kan. Sip-sipan ya. Biasanya nanti yang bergiliran jadwal untuk berjaga dan lain sebagainya. Dan so ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah request ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Celoreh Bomba guys. Support terus mereka, Abang Izzat dan lain sebagainya ya kan. Dan terima kasih sudah tengok video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Apapun yang terjadi, tetap lakukan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena apabila kita menyayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.